jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Sempat diincar, Anderlecht harapan adalah arahan rajut mimpi gabung klub Eropa tertunda. Salah satu pemain muda berbakat Indonesia yang berstatus penggawa Garuda Muda U16 bernama adalah arahan sempat menjadi incaran Anderlecht. Kabar ketertarikan salah satu tim besar asal Belgia terhadap Atalah Arayhan itu sempat menimbulkan berbagai reaksi. Hal ini mengingat usia Atalah Arayhan yang masih belum genap 17 tahun pada saat ini. Terlepas dari hal itu, minat yang ditunjukkan Anderlecht untuk memboyong Atalah Arayhan tetaplah menjadi sinyal bagus. Sinyal bagus yang dimaksud perihal peluang para pemain muda untuk bisa merajut impiannya bermain di sepak bola Eropa. Berita ketertarikan Anderlecht terhadap Atalah Arayhan sendiri berawal dari informasi yang dirilis portal berita asal Belgia, yakni Football News. Dilansir dari laman berita tersebut, Anderlecht diyakini tertarik untuk bisa menginvestasikan sosok Atalah Arayhan di dalam timnya. RSC Anderlecht menunjukkan minatnya kepada penyerang Indonesia berusia 15 tahun atau Arehan, tulis informasi di situs Football News. Hanya saja, ketertarikan Anderlecht terhadap penyerang andalan timnas Indonesia U16 itu harus ditunda terlebih dahulu. Keinginan Atalah Arayhan untuk mencicipi sepak bola Eropa juga harus tertunda secara tidak langsung. Hal itu dikarenakan aturan Federasi Sepak Bola yang melarang tim setempat merekrut pemain berusia di bawah usia 18 tahun. Ditambah, Atalah Arayhan berstatus sebagai pemain non-Eropa yang menyebutnya sulit bermain bersama Belgia sebelum usia 18 tahun. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Oke, thank you and see you next time.